Sayang, maukah kamu menjadi istriku? Sayang, ini beneran? Beneran dong, sayang. Iya, aku mau. Oke. Kalau gitu, Una bakal suka juga kalau pakai cara kayak gini. Una? Una siapa, sayang? Una itu anak dari CEO Fortuna Group. Dan aku mau dijodohin sama dia. Terus, kamu setuju sama perjodohan itu? Ya jelas setuju lah. Siapa yang mau nolak buat dijodohin sama anak CEO perusahaan terbesar di Indonesia ini? Coba kamu bayangin. Setelah aku menikah sama Una, hidup aku pun akan jauh lebih bahagia. Dan aku bakal diangkat jadi penerus tunggal di Fortuna Group. Dan aku bakal jadi orang terkaya di Indonesia. Jo, kamu serius ngomong kayak gitu? Kamu mau ninggalin aku cuma demi uang? Sayang, kamu dengerin ya. Kita hidup tuh harus realistis. Gak bisa cuma ngandalin cinta doang. Kita juga butuh. Ya kalau kamu masih mau sama aku, boleh aja. Ya itu terserah kamu. Aja, tunggu. Kenapa kamu jadi berubah gini sih, Jo? Aku udah gak kenal kamu itu siapa, Jo. Ajo yang aku kenal adalah Ajo yang mencintai aku apa adanya, Jo. Ajo yang sederhana. Ra, semua orang itu cepat atau lambat akan berubah. Kalau kamu masih mencintai aku dengan versi aku yang dulu, aku cuma bisa bilang, selamat mencintai bandingku.